tahun 1743, Gubernur Jenderal VOC, Baron Gustav van Inhoff, memerintahkan untuk membangun gerbang masuk kota Batavia. Lokasinya tidak jauh dari kastil ke arah selatan, dan tepatnya pada satu titik di jalan lurus antara kastil Batavia dan Stadhuis Balai Kota, atau sekarang Taman Fathahila. Gerbang ini lebih dikenal dengan nama Amsterdam Port, yang artinya Gerbang Amsterdam. Penamaannya berasal dari sebuah kanal yang tepat berada di depan gerbang ini. Bentuk gerbangnya sangat cantik, terdiri atas dua tingkat, yang di atasnya terdapat penutup, dan pada kiri kanan gerbang terdapat sayap yang melengkung menghadap ke utara atau ke kastil. Gerbang Amsterdam ini bernasib malang ketika Nusantara dikuasai oleh Prancis, yang menempatkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1808 sampai 1811. Apa yang terjadi? Bangunan gerbang yang berlantai dua dipotong menjadi satu lantai. Sebagai gambarannya, saya coba tutup lantai kedua ke atas agar mendapat bentuk gambaran setelah dipotong. Nah, seperti ini. Sayap kiri dan kanannya tidak dibongkar. Gubernur Jenderal Daendels mengubah bentuk dan memberi nuansa Prancis dengan menambah hiasan patung Dewa Mars dan Dewi Minerva, dan juga ditambah hiasan pada atasnya semacam botol yang berderet. Pada tahun 1869, ketika dibangun jalur tram yang lewat samping gerbang, sayap kelengkung pada sisi kanan dan kiri gerbang dibongkar. Walaupun demikian, masih terlihat kemegahan dan keindahannya, karena di sekitarnya tidak ada bangunan lain yang menyaingi gerbang. Tetapi suasana indah menjadi terganggu akibat pada sisi utara gerbang dibangun jembatan kereta api listrik pada tahun 1920 sampai 1924. Nasibnya malang lagi. Pada tahun 1942 sampai 1945, dua patung Mars dan patung Minerva raib, katanya diambil oleh bala tentara Jepang. Nasibnya malang lagi. Setelah 5 tahun Indonesia merdeka, atau tepatnya tahun 1950, gerbang yang dianggap simbol kolonialisme ini dibongkar karena pemerintah Republik Indonesia ingin membangun nasionalisme. Ya, pada sore ini
Saya bersama Mas Ihsan. Selamat sore, Mas Ihsan. Selamat sore, Pak Chandrian. Jadi belakang saya ini dulunya adalah yang disebut Amsterdam Port atau Gerbang Amsterdam. Oh, itu tuh ya. Kapan sih dihancurkan? Itu dibongkar pada tahun 1950. Itu pada saat itu memang ada keperluan untuk pelebaran jalan dan untuk memperlancar jalan dari arah sana tuh. Oke. Selain itu juga ada unsur politis sebenarnya. Oh, baik. Karena untuk rasa nasionalisme. Ya, sebenarnya sih ini ada unsur politis ya pada saat pembongkaran. Selain untuk infrastruktur jalan, tapi juga sebenarnya Presiden Soekarno pada saat itu sedang membangun rasa nasionalisme. Jadi simbol kolonial yang mewakili gerbang Amsterdam ini harus dibongkar. Akankah Amsterdam Port ini dibangun kembali? Nampaknya sulit. Nampaknya sulit ya. Oke, baik Pak Chan, terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan kita ketemu ya, lagi. Mudah-mudahan kita di episode-episode lainnya. Ya. Baik. Yuk, salam Salam sejarah.